Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfando. Nah, kali ini ada orderan untuk topi trucker ya, jadi topi jaring. Nah, di sini akan dicetak ke topinya warna hijau army seperti itu. Nah, bagaimana prosesnya? Mari simak videonya dari awal sampai akhir ya. Oke, di sini sudah mulai proses loading untuk printnya ya. Jadi ini desainnya, karena ada beberapa topi. Nah, di sini saya bagi 3 cetakan desain dulu seperti itu. Nah, ini posisinya ke bawah karena di sini saya pakai pad film yang sisa ya. Jadi daripada tidak terpakai, bisa saya gunakan untuk desain yang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini proses loading printnya sudah jalan. Nah, ini untuk topinya hijau army ya, seperti ini. Nah, oke, kita tunggu aja proses loading printnya seperti itu.
Oke kawan, di sini sudah masuk proses loading print yang terakhir. Lalu kita langsung saja ke proses cetaknya ya. Jadi ini sudah mulai proses cetak. Nah seperti ini kawan. Nah kita hanya pakai pad film sisa. Nah kalau teman-teman lihat hanya kecil ya. Nah seperti ini, tinggal kita paskan sesuaikan dengan desain kita. Posisikan antara ukuran di akrorifnya dengan desain ini agar supaya pas menyatu dengan pad filmnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan posisinya ya. Nah kadang-kadang dalam penyesuaian ini seringkali meleset antara desain kita yang tadi saya ukur kemudian saya cetak, itu mungkin kadang-kadang meleset. Jadi kita harus mengira-ngira secara betul agar hasil cetakannya bisa pas sesuai ke pad film sisa, seperti itu. Oke, kita tunggu aja prosesnya ya sampai selesai. Oke kawan, hasilnya sudah keluar, tinggal kita tunggu selesai, kita diamkan sebentar baru kita taburi dengan bubuk powdernya. Nah oke kawan, di sini kita taburkan bubuk powder, kita ratakan seperti itu. Nah seperti ini kawan, setelah kita taburkan bubuk powder, lalu langkah selanjutnya tinggal kita lanjut ke proses selanjutnya. Kita lakukan proses oven ya. Jadi kita lanjutkan ke proses pelumeran bubuk powdernya seperti itu. Oke, saya skip aja. Nah oke kawan, di sini kita proses untuk oven ya. Jadi ini kita tunggu bubuk powdernya lumer dengan cara kita panggang menggunakan oven atau kita panaskan seperti itu. Nah di sini untuk suhunya 160, timernya cukup 10 detik. Tinggal kita tunggu saja. Nah oke, di sini settingannya 160 derajat Celcius, timernya 5 menitan ya. Jadi kalau sudah membentuk lapisan kulit jeruk atau meleleh, kita bisa matikan ovennya. Nah oke, udah, kita lanjut proses selanjutnya. Nah di sini langkah awal kita press dulu untuk topinya ya, agar permukaannya ini bisa rata seperti itu. Nah ini untuk topi jaring
warna hijau army. Kita press dengan suhu 160, timernya 10 detik seperti itu. Nah, oke, kalau sudah tinggal kita tempel desainnya ya di atas topi ini. Oke, sudah. Nah, oke kawan, setelah kita tempel desainnya, kita lakukan pengepresan dengan dilapisi dengan kain teflon. Nah, ini kain teflonnya didobelkan karena kalau satu mungkin panasnya tadi akan menyerap lebih banyak. Jadi perlu dikasih double ya, jadi dilapisi double baru kita press seperti itu. Nah, seperti ini tinggal kita press dengan suhunya 160, timernya cukup 20 detik saja. Nah, oke, udah. Selanjutnya tinggal kita tunggu dingin. Nah, setelah kita kelupas pad filmnya tadi, kita press yang terakhir kali ya. Jadi ini finishingnya, kita lakukan pengepresan. Nah, di sini suhunya 160, timernya cukup 10 detik saja ya. Oke, kita mulai. Kita tunggu prosesnya selesai, timernya habis, baru diangkat ya. Nah, seperti ini sudah selesai. Nah, oke kawan, sudah jadi untuk hasil topi hijau army. Nah, seperti ini. Nah, oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.